Nurul Asyikin. Okay, check it now. When you have the meaning of the song Before You Go. Lagu Before You Go menceritakan tentang kisah bunuh diri yang dialami oleh Bibi penyanyi karena merasa banyak beban dalam hidupnya. Namun semasa hidupnya, sang Bibi tidak pernah bercerita kepada penyanyi atau keluarga penyanyi tentang masalah hidupnya. Jika saja Bibi penyanyi menceritakan masalah hidupnya sebelum dia pergi atau Before You Go, mungkin saja si penyanyi bisa menyelamatkan hidup sang Bibi. Tenses contained in the song Before You Go. Pada lirik Before You Go terdapat tenses simple past tense verbal, yaitu pada lirik When You Heart Under the Surface, di mana kata heart merupakan verb to. Heart dikatakan verb to karena pada lirik selanjutnya, yaitu Like Trouble Water Running Cool. Pada lirik Like Trouble tersebut menunjukkan bahwa heart menggunakan verb to. Contoh kalimat lain tentang simple past atau verbal, positive subject ditambah verb to, misalkan you went to USA. Negatif subjek ditambah did not ditambah verb one menghasilkan you did not to USA. Interrogatif did ditambah subjek ditambah verb one, did you go to USA. Dan dalam lirik tersebut ternyata terdapat simple past nominal, yaitu was there something I could say. Pada lirik di atas merupakan pola interrogatif atau kalimat tanya di mana asal kalimat tersebut adalah there was something, there was no something. Dan pada lirik if only cold you had a storm to weather, if yang sebenarnya berarti jika, namun pada lagu tersebut if berarti andai, itu dikarenakan terdapat kata cold setelah if only. Jadi kan if only cold berarti andai saja aku tahu. Counseling, simple past verbal, positive subject plus verb to, negative subject plus did not plus verb one, interrogative did plus subject plus verb one, nominal subject plus was or were plus three continuous.